Loka Pengawas Obat dan Makanan, POM, di Belitung bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan pengawasan rutin khusus selama Ramadan dan Idul Fitri. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa takjil atau makanan berbuka puasa yang dijual di seputar Tanjung Pandan, Senin, 27 Maret 2023, sebanyak 60 sampel takjil yang memiliki kemungkinan mengandung pengawet dan pewarna bahan berbahaya dikumpulkan dari para penjual takjil. Seperti penjual takjil di Jalan Sriwijaya, Air Ketekok, Jalan Sijuk, Jalan Letumat Daud, Tilang, Aik Rayak, dan Baru. Sampel yang dikumpulkan lalu diperiksa di mobil laboratorium keliling yang terparkir di halaman Gedung Nasional Tanjung Pandan. Dari hasil pengujian, tidak ada terdeteksi bahan berbahaya. Masyarakat bisa tenang dan mengonsumsi takjil dengan aman, kata Kepala Loka POM di Belitung, Asrudin. Menurutnya, dibandingkan tahun sebelumnya, sampel yang diambil untuk dicek kandungan pewarna berbahaya seperti metanil yellow dan rhodamin B lebih banyak, lantaran variasi takjil lebih beragam. Meski begitu tidak ditemukan penggunaan bahan pewarna tekstil tersebut pada makanan yang dijual di seputar Tanjung Pandan. Ia juga memberikan tips tambahan dalam memilih takjil yang aman dikonsumsi. Seperti secara kasat mata dilihat dari warna yang tidak terlalu mencolok dan tidak memiliki aroma yang berbeda. Konsumen dapat memilih takjil dengan kemasan yang bersih, tempat penjualan, penjual, dan lingkungan sekitar yang bersih. Selain pengawasan takjil di seputar Tanjung Pandan, Loka POM di Belitung juga bakal melakukan pemeriksaan di kecamatan lain seperti Sijuk dan Badau. Masyarakat kalau ada keluhan terkait kecurigaan bisa menghubungi kami melalui layanan konsumen, tambahnya. Senada dengan itu, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Yulia, mengatakan tidak ditemukannya penggunaan bahan pewarna dan pengawet berbahaya menunjukkan baiknya kesadaran penjual takjil. Hal ini juga karena beberapa penjual takjil sudah menerima pelatihan keamanan pangan. Ia pun berharap masyarakat selalu proaktif dalam melaporkan menemukan makanan yang mencurigakan. Seperti warna yang terlalu mencolok atau masyarakat yang membeli merasa ada sesuatu yang berbeda. Dinas Kesehatan juga ikut memantau, bukan hanya yang rutin seperti kegiatan ini, tapi juga mengawasi pangan industri rumah tangga, tuturnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.